Yo, what's up guys? Welcome back with me and hey man, yang lain lagi pada istirahat and we are the earth. Okay, jadi ya sebenarnya kita udah taking untuk mobil di belakang ini yaitu si Galen Merah, tapi ya ternyata videonya hilang. Jadi kemarin kita udah taking sebelum kita nyobain si W205C300 MG-nya punya teman kita itu. Jadi kita udah taking ini dulu. Ya, jadi sebenarnya kemarin mobil ini ditinggiin coilovernya, terus kita ganti palaknya. Jadi ini gue mau minta saran kalian semua, gimana menurut kalian lebih ganteng pakai si Arkai ring 17 atau lebih ganteng RPF yang sebelumnya? Jadi komen aja di bawah. Sebelumnya juga gue mau minta kalian buat subscribe dulu di channel ini, ada di kanan bawah komputer kalian, jadi kalian bisa bantu subscribe di channel kita, dan juga di follow juga di Instagram kita. Ada Art of the Concept, ada Art Girl and Store, ada Art Premium, ada Art Industry, dan yang terakhir ada body kit bahan kita dari Art.Cyber. Ya, ini kalian pun menggunakan body kit Cyber dari kita. Jadi bagi kalian yang belum, boleh, yang pengen pakai Cyber, di chat aja di Instagram kelima Instagram kita. Oke, nah jadi kita mau bahas dulu, yuk kita lihat mobilnya. Nah ya, jadi ini si Galen udah kita ganti pakai si Arkai. Nah, untuk body kita yang sendiri pakai Cyber, jadi yang kemarin itu rata ban. Sekarang kita buat jadi tiga jari mepet. Nah, yang belakang itu tiga jari rata. Jadi ini di ban belakang tiga jari rata. Kemarin juga udah kita coba, jadi video waktu kita nyobain di sini. Ya guys, jadi ini mau dicoba. Kalau udah ditinggi sekitar 2 jari dari ban. Ini sekarang mau kita coba, ada keselot enggak, terlalu keras enggak. Jadi ini mau dicoba dulu, kita muter dulu. Berhubung si Diki nggak muat. Berhubung karena ini mobilnya bertemanya AI-in, jadi khususkan untuk gue yang mencoba. Ini jok sempit banget sih, jadi gue aja udah sesak di mana Diki gitu kan. Alvin juga harusnya sesak banget sih ini. Ya, ini kita coba gigi satunya ya. Ini kecemu. Ya, jadi ini mobil sih asli kencang. Kencang banget, gue suka banget mobil kayak gini. Bagi gue ini, ya, ini jiwa gue banget sih. Mobil di bawah banget. Ini gua seneng mobil begini yang enggak yang keselot sana sini. Ya, ada yang gak terima. Coba ya tadi belokannya disini tajam banget ya, jadi butuh konsentrasi untuk beloknya. Jadi sorry gue ngobrol, gue fokus dulu, jadi ya
jadi ngomong kecepetnya sekitar diklaim 8 detik untuk ngomong kecepetnya. Jadi ya mobil buat daily, kebut-kebutan daily, selap-selip oke lah, cuman meskipun bensinnya boros cuman menurut gua worth it sih mobil kayak gini. Gua sih mau sih, di keseluruhannya kalau mobil ini gua masih mau. Sebenernya kalau di gerang-gerung nih mobil masih terbilang apa ya? Irit. Jadi gimana kaki? Gimana kaki? Cuman gimana nggak gatel gitu ya punya mobil yang enteng begini. Masa kalian nggak mau sih narik-narik mobil begini gitu kan? Jadi kita mutar karena bensinnya sudah habis. Jadi kita udah di jauh-jauh. Oke, di round tuh. Sekalian kita mau isi bensin apa? Ya, sekalian kita mau isi bensin. Jadi ini kita penghemat bensin dulu ya. Jalan perlahan. Ini kalau boleh tahu joknya Pride apa nih, Pak? Ini Pride Comac. Yang belakangnya karbon, Tomcat. Tomcat kayak binatang. Ya, yang terbang itu yang kalau nempel bisa bikin jatuh. Jadi kita lagi menghemat bensin, karena bensin udah mau habis, bensin cukup jauh ya. Kita jalan perlahan aja. Mending cepet deh, nanti keburu habis. Lu soalnya lahan RPM kayak begitu. Suara V6 itu merdu banget. Ini tangan lu ngapain? Lu ganti gigi bego banget sih, Van. Jadi kalau untuk Pasapra sendiri jadi pasir lah teman-teman ya. Jadi kalau Pasapra sendiri ini empuk ya. Empuk dapat, terus ini kita coba jalannya rata-rata sedikit. Oke, geserat. Eh, enggak ya? Enggak, tadi kayak ada yang nyangkut gitu deh. Iya. Tadi cek lagi, kembali ini udah. Aman banget mobilnya. Ditarik udah 210 sih aman. Tapi ini jujur ya, gua sih kasihan itu mobil ini. Ben, kalau gua yang punya mobil sih gua rasa mobil masih enak banget, manual, kenceng gitu ya. Interior kok tinggal dirapi-rapiin. Gua sih daily pakai ini sih, Ben. Belik-belik. Daripada Civic FD1 ya? Iya sih, asli gue lebih pilih ini FD1 ya? Ya kan, mesinnya masih F-series 12 K-series. Tapi K20Z ya, tetep aja itu, tak depannya. Mesin lo apa? K20 Z. Yaudah, gak usah Z-nya, gak usah support. Itu lu kayak punya kayak, lu ngomong gitu ya, mobil lu apa? Mercy, tapi Mercy apa? Truk? Ya, jangan deh, tapi kan maksud misalnya apa ya? Cuma pakai seri, ya cukup gitu. Jadi Honda gitu. Oh, baik. Kira mesin lo apa? Kenal. Ya, sebenarnya enak sih mobil. Nah, itu salah satu mobil yang gua mau. Oke, Evan tuh pengen buat Vario guys. Kalau ada yang mau giveaway Vario ke kita buat dibangunin, kabarin aja. Pasti kita bangun mobilnya asal gratis ya. Jadi ini masih bensin loh. Isi bensin, kamera nggak boleh nyala. Boleh nggak? Jadi pokoknya nanti sampai di bengkel aja ini mobil udah enak. Udah nanti tadi kayaknya ada angka apron atau apa yang nempel ban. Nanti pokoknya mau kita cek lagi. Oke, okay, see you in the next bengkel. Apa sih itunya flash lah? Debit pak. Jadi udah kita coba, hasilnya ya cukup enak. Dan ini sekarang pun lagi ada progres untuk masang
rocket daripada si Galen ini. Jadi ini mau kita sempurnakan lagi untuk si Galen ini nih. Jadi ya mungkin segitu aja dari kita, cukup sekian. Jangan lupa di follow di Instagram kita lagi. Kita gue ingetin lagi buat kalian untuk follow Instagram kita. Jadi buat yang gak pokepo kita ngapain aja ada di situ. Nah untuk pembelian baju juga seperti ini. Ya itu ada di Instagram @artindustry. Jadi kalian boleh di follow baju-baju kita. Kita juga ada merchandise banyak, boleh di follow dulu. Jadi mungkin untuk vlognya hari ini cukup sekian dulu. Thank you for watching and see you in the next video.